Rombongan siswa-siswi kelas 10 SMA Universal Tanjung Pandan mengunjungi kantor harian pos Belitung pada Rabu, 23 Agustus 2023. Kedatangan rombongan yang didampingi oleh Guru Agung Dewantara itu, dalam rangka penerapan kurikulum merdeka khususnya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5. Menurut Agung, saat ini pelajar sedang mempelajari tema tentang suara demokrasi sehingga mereka belajar platform atau wadah tempat menyalurkan demokrasi masyarakat. Nah, media cetak atau koran ini termasuk platform menyalurkan suara demokrasi. Jadi para pelajar ini bisa paham fungsi dari media cetak itu sendiri dan bagaimana prosesnya, kata Agung. Kedatangan rombongan disambut oleh manajer produksi pos Belitung Kamri bersama jajarannya. Lalu, usai berkeliling setiap sudut ruangan, para pelajar mendapat penyampaian materi dari penanggung jawab online MC Teja Pramana. Kami berharap para siswa ini lebih mengenal tempat menyalurkan pendapat itu di mana saja dan mereka juga bisa belajar cara menyusun berita yang baik dan benar sesuai etika jurnalisme, tuturnya.